Bukan King Nasar dong. Ini hari ini menggantikan posisi King Nasar sama Gerard Delano. King Nasar mungkin karena faktor U kali ya. Dia dari Kalimantan Selatan, dari Binuang. Sebenarnya padahal barengan kan? Bareng pulangnya karena mungkin udah tua kali, jadi capek kali ya. Pulangnya barengan begini? Bareng sebenarnya. Enggak, orang WhatsAppan sama gue, lu kan yang pesawat. Iya, yeah, yeah, naik pesawat, masa naik getek gimana? King Nasar! Kan dari Kalimantan. King Nasar, jangan ikut-ikutan Gerard Delano ya. Kenapa? Kalau udah dapat rezeki, langsung aja cepet. Tetap diambil dua-duanya. Ini apa sih merah-merah? Ada lipstick loh di situ, gimana sih? Orang mereka udah lipstick di jidat. Tapi boleh gak salam-salam dong? Radio kali salam-salam. Sedikit ya teman-teman ya. Buat Abah Haji Ciu, terima kasih. I love you Abah. Abah Haji Jai, terima kasih. Pak Haji Didu, terima kasih. Binuang, I love you. Aku tahu, berarti sawerannya banyak makanya dia gak masuk pagi-pagi ambil. Oh, jadi kemarin acara di Kalimantan kalian diundang dapat saweran. Oke, buat kru, hari ini dapat saweran dari Billy Syaputra. Ini dari Pak Haji nih, ada titipan, tenang. Alhamdulillah ya Pak Haji, sehat-sehat selalu. Oke, okay. Buat Sobat Ambiar, kita juga berdoa dan juga berharap semoga sahabat kita Gerard Delano sehat-sehat aja. Lu tahu dia ke Korea lagi operasi. Operasi apa? Pekat penyakit masyarakat. Waktu itu dia operasi hidung, yeah. Hidungnya aslinya mancung. Ternyata gak berhasil blesep. Heh, gak berhasil. Kok operasi hidung? Kamu gak boleh bilang operasi hidung. Dia bilangnya sama media, bilangnya operasi amandel. Tapi Kak Karen kan sebenarnya udah calon, kenapa harus operasi ya? Enggak, kan bukan hanya hidupnya bengkok, hidungnya juga bengkok. Kita lihat dulu ini dari hari ke hari seorang Gerard Delano setelah operasi di Korea. Kita lihat dulu ya. Hidungnya merem ya. Tapi kalau kita lihat tadi bit terakhir, Gerard Delano tuh pakai kupluk kayak Mama Kosidahan ya. Jadi aneh, Karen udah cakep ngapain harus dirubah tapi lagi. Tapi aku terharu sama itu sahabatnya itu mendampingi. Kak Dev Hendry itu mendampingi, luar biasa. Kalian juga kayak gitu ya guys, kalau teman lagi sakit. Amin, iya. Ya. Billy itu tapi bukannya, itu sakitnya dibuat-buat. Enggak dibuat-buat ya, kan ada sinus. Oh. Makanya operasi hidung, sinus sama sekalian. Lubang hidung ini tambah jadi 4. Tapi kemarin gue sempet dem-deman sama Kak Karen. Kak Karen, lu ngapain di Korea? Operasi Bang Billy. Operasi apa? Operasi hidung katanya dia. Bener. Nah kalau operasi hidung kan dari tulang. Iya katanya dia, dari tulang. Tulang apa? Tulang ayam katanya dia. Bener, tulang ayam Karen. Ya cepet sembuh, sehat. Kak Karen, nanti kalau udah operasi yang ketiga ini harus pede ya. Pokoknya gini, Gerard Delano nanti di hari Jumat atau mungkin Senin minggu depan, insya Allah dia akan masuk. Kita akan reveal, kita akan lihat hidung barunya seperti kok apa. Reveal sih? Ya reveal, dibuka maksudnya. Ya ampun. Di reveal, dibuka hidungnya kayak waktu itu kan. Pernah sekali, nanti kedua kali akan di reveal. Wignya dibuka juga? Kalau itu sudah pernah setahun sekali aja, gak boleh banyak-banyak. Tapi kayak Gerard Delano pokoknya cepat sembuh. Kalau misalkan ya, kalau misalkan nggak sembuh sembuh, kemungkinan besar Billy Syaputra akan dipanggil pagi. Geger, ada Gerard. Semoga cepat sembuh ya. Buat sahabat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Bang Billy, tapi sebentar kan Bang Billy sekarang jadi co-host kita. Bang Billy, kita punya kado buat Bang Billy tapi nanti. Serius? Iya. Kado spesial. Ada kado buat Bang Billy, nanti kita mau kasih ya di segmen 2 pokoknya ya. Kadonya luar biasa, telat soalnya. Dikirim pakai getek dari Binuang ya. Tungguin. Ya udah, langsung aja kita panggil bintang tamu hari ini. Bintang tamu yang pertama ini adalah seorang ibu sambung yang sangat cantik, luar biasa, baik hati sekali kepada anak kandungnya juga anak sambungnya. Dan kedekatan yang sangat luar biasa membuat anak sambungnya juga kalau curhat sama dia yang satu ini. Siapakah anak sambungnya? Dia adalah Alia Masaid yang kabarnya sedang dekat dengan Tori Kalilintar. Dekat apa penasaran? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Mbak Angelina Sonda. Makin cantik. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah kita sehat. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Apa lama gue bakal tahu nih?
ya. Iya. Kita mengucapkan ada bintang tamu baru langsung ya. Terima kasih. Iya. Baru jadi host kali. Benar. Iya. Ya. Ya. Nah, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, ini dia Tori Khalilintar dan juga Alia Masaid, kabarnya menjalin hubungan asmara. Nanti Mbak Angel Gasana jawab buat kita semua di sini. Kita selamat yang satu ini. Gimana Kak Angie melihat anak tercinta makin dewasa, terus ada yang mencintai, itu benar gak sih kabarnya? Kalau Alia kan, sebenarnya Alia udah pantas untuk mengutarakan pendapatnya sendiri ya, gak perlu diwakilin gitu loh Wi, ya kan. Tapi kalau saya kan sebagai ibunya hanya melihat perubahan dalam ibadahnya. Walaupun kalau saya tanya, emang lagi dekat sama siapa? Enggak, Mami, gitu. Oh, manggilnya Mami. Ya, manggilnya Mami kan? Maaf, ngadepnya ke kanan juga, itu juga hosalnya, Mami. Maafkan aku ya, Bil. Gak apa-apa, jauh banget. Ya Allah. Yang duduk, sayang. Kedua host ini sendiri. Gila, sayang. Yang duduk di sana itu memang selalu sakit hati. Lu geser, makanya lu geser samping gue, Mbak. Iya. Geser kan di sini sama Karen. Iya, mereka berdua suka sakit hati. Makanya mereka ini. Nanti gue ikut-ikutan sakit hati. Jangan. Makanya gak sinian. Gak. Ya benar-benar di sinian gitu ya, biar gak terlalu jauh. Iya, jadi ibadah alhamdulillah sekarang ini menjadi lebih baik ya. Iya. Itu tuh karena ada faktor dekat dengan seseorang gak sih? Atau memang ya semoga sih memang dari hatinya ya. Kan, tapi ada pengaruhnya gak sih? Kalau kita perempuan kan sama-sama ya Wi ya. Gitu. Kita walaupun Alia tidak mengutarakannya kan. Tapi kita bisa melihat bahwa oh ya Allah alhamdulillah ya. Abis sholat tuh pasti ngaji. Kan seneng ya kita orang tua ya. Apalagi Tete Teresa pasti menyaksikan anak kandungnya tuh. Mengalami perubahan yang signifikan kan luar biasa ya. Masya Allah ya. Tapi sebenarnya sebelum ketemu dengan siapa-siapa juga. Maksudnya pas aku bebas gitu, Alia memang termasuk yang sangat rajin ibadahnya. Agak fanatik gitu ya. Fanatik bukan sih fanatik, enggak. Bukan fanatik, rajin. Ya memang rajin. Tapi paling enggak sholatnya enggak pernah lepas gitu. Iya. Terus sekarang kan tambah dengan ngajinya. Jadi kan aku ya Allah seneng banget gitu. Kalau ibadah kan emang wajib. Betul. Iya benar. Bisa jangan ditinggali. Apalagi kalau lagi deket sama seseorang memberikan pengaruh baik kan jauh lebih baik juga. Aku pengaruh baik enggak buat kamu? Aku pengaruh baik enggak buat kamu. Baik, sweet. Tapi Mami DP makin kurus mungkin, jangan-jangan beban dekat sama lo kayak Rian. Sayang, kamu kan pengen aku kayak ABG, sekarang aku udah makin kurusan, kamu suka kan? Cakep loh dia sekarang. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Mbak Angelina Sondang, ada Tori Khalilintar dan juga Alia Masaid. Bang Billy bagian ini biasanya harus yang bacain. Tarik Halilintar dan Alia Masaid, Angelina Sondang, Alia makin rajin tahajud. Wow. Kayaknya beneran enak Bang Billy deh kalau si Karen Delano itu kalau baca kan agak susah membaca. Soalnya matanya udah progresif, dia udah bukan minus plus lagi progresif dia kacamatanya. Iya. Gimana Mbak Inji? Kalau kita kan biasanya kalau lagi buru-buru Alia banyak kerjaan juga gitu ya, sholat ya, habis sholat ya doa selesai gitu kan. Tapi kan akhir-akhir ini kan ditambah dengan ngaji kan, itu berarti Alia sedang meluangkan waktu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Yeah. Nah terlepas dari dekat sama siapa, sama siapa, sama siapa. Sama Torik sebut aja namanya Mbak. Kan yang lagi rame sama Torik. Iya sama Torik. Tapi sebenarnya tahu gak kayak Angie sendiri hubungan Torik sama Alia? Tahu berteman. Berteman. Teman tapi mesra atau teman beneran? Kan kalau ditanya Al gimana ya, iya Mami teman-teman. Alia tidak pernah mengutarakan bahwa ada hubungan yang spesial ya, atau Alia mungkin enggan untuk mengatakannya. Biasa kan kalau anak-anak perempuan kalau kita tanya kan malu gitu ya Kak, berteman apa teman? Teman Mami. Tapi misalnya kalau memang benar-benar mereka ada something spesial, apakah Kakak setuju? Kalau aku tuh sama Teresa intinya Alia ataupun Sahwa nanti ataupun Kianu nanti menemukan pasangan yang seiman. Amin, seiman dan seamin ya. Ini kita mau kasih lihat, ini ada postingannya, cocokologi ketika kita menemukan sepertinya mereka sedang berada di tempat dan momen yang sama. Dari postingan Torik dan juga Alia Masai. Tuh. Ini foto Al-Ghazali ya? Iya. Oh, itu Al Ghazali. Oh, lagi ulang tahun. Di story sama Torik Khalilintar. Iya. Alia Masaid juga story juga tentang ulang tahunnya Al. Oh, dua-duanya datang. Di satu lokasi yang sama. Barengan gak nih datangnya?
sah aja kan ya? Sah aja, sangat sah sekali, tidak ada masalah sama betul. Sekali. Betul. Jadi kalau aku sih, iya, ada banyak sih temennya, termasuk dulu temennya sama anaknya Maya, gitu kan, sama Dul, gitu kan. Terus sekarang sama Bang Mandra juga paling. Bang Jaro. Bang Dul. Bang Mandra. Opi Kumis iya. Tapi berarti kita harus menantikan gitu loh ketika Alia nanti akan menyatakan sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan biasa anak-anak perempuan, enggak mami, enggak gitu. Apalagi dia perempuan ya kan. Apalagi perempuan kan. Sepengetahuan Mbak Enji, deketnya udah berapa lama? Ya jalan sih lumayan lah ya gitu. Apalagi Alia kan emang berteman kayaknya itu gengnya mereka ya. Gitu. Dan oke-oke aja sih aku bilang yang penting Al mau bergaul dengan siapa aja. Tapi jangan pernah lupa sholat ya. Dan itu Alia pegang. Itu ya aku agak surprise kan. Ya Allah gitu. Misalkan aku cek gitu kan pas lohor atau gak pas asar gitu kan. Udah sholat nah udah mami ya. Tadi itu yang bikin aku seneng. Mbak Inji bilang ya kalau jalan bareng. Emang mereka berarti sering jalan bareng dong. Alia gimana Al? Tapi jujur kayaknya sebenarnya Alia sendiri pernah curhat tentang Torik Alilintar gak? Kalau spesifik dengan nama itu enggak. Oh ya. Mungkin Alia curhatin tentang Billy Saputra mungkin kali ya. Cinta tentang lu. Emang Bang Billy gak jadi sama si dokter yang kemarin? Sama siapa? Sama dokter kemarin. Udah enggak, Bang Billy ada yang baru, ntar aku kasih tahu kamu ya. Pas iklan dan aku kasih tahu buat kamu. Oke, tapi menurut Mbak Inji, kecocokan Torik Halilintar dan seorang Alia Mas Said, gimana cocok, menurut Mbak Inji? Kalau aku kan melihat dari kakaknya ya, dari Atta ya, gitu loh, ketika menikah dengan Aurel, terus Aurel berkerudung, ya Allah, aku tuh rasanya, gimana ya, pasti setiap mami-mami mau begitu ya, gitu. Nah, kalau misalkan cocok nggak cocok, ya itu antara mereka sih ya, rasa itu kan nggak bisa diwakili. Berarti Mbak Enji pengen nih kalau Alia sama Torik Halilintar karena melihat sebelumnya Atta dan juga Aurel, betul kan? Pokoknya gini, nggak harus si Torik lah ya, dengan siapapun yang bisa membawa Alia tuh lebih baik, terus lebih soleha gitu ya, terus Alia tuh bener-bener bisa menjadi istri yang baik. Udah kedeketan kali ya ngomongnya, wong Alia mungkin intinya belum mau nikah kali ya. Pengaruh yang positif lah gitu. Iya betul, apalagi pergaulan sekarang Kang Wi gitu. Benar ya, amin. Kita doakan yang terbaik, tapi kita juga punya fakta-fakta kedekatan antara Torik dan juga Alia. Makanya netizen di luar sana juga berasumsi, wah sepertinya memang mereka sedang dekat. Kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambil. Cuma orang terakhir Bang Billy semobil sama Mayangnya Dodi Sudrajat gak ada apa-apa kan? Bukan berarti. Itu yang itu siapa sih? Enggak ucus, narasinya ucus lebay tau gak? Bukan kita berarti tuh main ke rumah orang terus langsung pacaran ya, ada hubungan ya. Hubungan pertemanan mungkin bisa jadi, tapi belum tentu pacaran. Tapi itu tas ada di kamarnya loh. Bukan kamar, Wi. Bukan kamar, itu ruang tamu. Salah lu produser. Terus pakai dibulet-buletin tas. Model tas kayak gitu nenek gue juga punya. Gak tau lu, cus. Cocokologi netizen. Udah kayak intelijen ya, guys. Gimana Mbak Ijing liatnya? Kalau aku sih pokoknya ketika Alia nanti declare ya. Yeah. Kan kita menantikan juga ya Alia untuk oke, mami aku dekat sama ini, aku dekat sama ini. Aku juga rasa pasti Teresa juga menanti gitu ya. Tapi kan selama ini belum ada announcement yang aku ingin memperkenalkan A ya mami ke mami sama Tete gitu kan. Sejauh ini belum? Ya belum. Kita nantikan aja. Kalau misalkan serius kan pasti dikenalin. Betul, kan ya. Gitu loh. Tapi tahu dong Kak, lagi rame-rame ini tentang mereka berdua, tahu dong Kak. Rame, dan aku juga makan ya, kadang-kadang ada yang ngebully. Aku selalu pokoknya nguatin ada Alia. Ada yang ngebully Kakak juga? Ngebully ya mungkin ngebanding-bandingkan kali ya. Oh ya oke. Dengan yang sebelumnya gitu, ya. Aku bilang alhamdulillah Alia tuh udah melewati ujian yang luar biasa ya. Kan pasti pernah dibully karena saya, karena Teh Teresa gitu. Alhamdulillah ya, Alia tuh jadi kuat. Ya. Iya. Tapi kan berarti kalau ini sudah menjadi pemberitaan di mana-mana, artinya kan Mbak Enji juga sudah tahu, Teresa juga pasti sudah tahu. Pernah ada komunikasi Mbak Enji dan juga Teresa nggak untuk ngomongin hal ini? Selama Alianya belum bawa kan kita nggak bisa ngomongin ya, apalagi semua itu tergantung Alia. Alia ngerasain, Alia yang nanti akan menjalani gitu. Kita sih berdoa aja mudah-mudahan anak kita tercinta tuh Alia Mas Said itu bener-bener bahagia, nggak disakitin gitu ya. Amin ya. Buat Sobat Ambiar, kemarin juga Atta Halilintar sempat mengeluarkan statement, tapi karena statementnya ini sempat mendapatkan komentar juga dari netizen sampai akhirnya Aurel buka suara. Kita mulai dulu yang satu ini ya. Komentar apa sih? Tuh.
Ternyata Lia dan Torik emang dijodohkan sama Aurel Hermansyah. Wow. Ini dia. Apa ini? Ini komentar netizen nih? Itu kok itu? Aurel. Nggak, yang ini yang bawah? Iya. Iya, captionnya Aurel. Ngakak banget. Emang suami saya nggak tahu apa-apa karena yang jodohin saya. WK. Oh, Aurel yang jodohin ternyata. Tapi sempat ada, gue sempat ngeliat juga sih, sempat viral yang Aurel bilang apa soal-soal pernikahan gitu kalau nggak salah dijodohin. Iya, sebelum jadi istri orang itu ya? Iya, ada nggak cuplikannya? Nggak ada, lu pikir kita punya semuanya. Itu kan viral itu. Oh, jadi Aurel yang jodohin ya? Aku baru tahu loh kalau Aurel yang jodohin. Kayaknya sih rame di mana-mana ya begitu. Enggak, yang mungkin apa, Aurel, mungkin Aurel sendiri mungkin karena kesel karena mungkin suaminya dituduh seperti itu. Jadi ya udahlah dia ngomong kayak begitu. Enggak, tapi lah itu mah seru-seruan aja. Aurel iya, bilang bahwa dia yang bercanda. Benar, dia yang ngejodohin. Bercanda. Tapi Kak Inci pernah kenal sama mantan-mantannya dari Alia enggak? Ya tahu beberapa lah ya. Alia tuh tipikal suka ngebawa ke rumah gak kenalin gitu? Gak mesti, karena mungkin kan pada waktu itu masih kecil juga kali. Jadi maksudnya belum belum yang serius, jadi berteman-berteman. Yang sekarang juga kan berteman-berteman, ya kan namanya pendekatan. Karena kan marriage is one in a lifetime ya. Apa? Sekali lagi? Marriage is one in a lifetime. Sabar ya, jadi gak enak. Jangan gitu, Mami. Kenapa Mami gak ngerti? Pernikahan sekali dalam seumur hidup gak enak. Sabar. Ya, emang Mami udah berapa kali sih, Mam? 3 kali udah. Coba dong buat Mbak Eji, video call Alia Mas Said, kita pengen ngobrol dong sama Alia Mas Said, boleh gak? Alia kuliah gak sih? Coba saya handphonenya, tolong asisten. Alia, coba video call gitu ya, video call ya. Coba kita mau lihat ya. Video ya. Hah? Takutnya Alia. Oh, ini handphonenya Mbak Eji. Cantik kali wallpapernya. Ya Allah. Coba kita mau cari tahu nih. Tapi sama Alia sendiri umurnya berapa sih, Kak Eji? Tunggu ya, aku telepon. Ya, seumuran kita lah, Babili 22. Enggak. Gak jauh-jauh sama kita berdua lah. Alia, Kak? Alia itu kelahiran tahun 2001. Sekarang 22. Benar, 22 tahun. 22-23 lah. Iya. Kalau Alia sekarang tuh aktivitasnya apa aja biasanya ya, sepengetahuan baik? Banyak endorsement, kuliah sih. Diangkat. Hai sayang. Mami lagi di pagi-pagi ambil, Alia lagi kuliah ya. Lagi kuliah, Alianya. Alia, salam buat Torik ya. Liatin mukanya. Salam buat Torik ya. Alia kan banyak temennya ya. Alia dari pagi-pagi ambil. Alia, volumenya mana? Oh ini dia. Alia lagi dekat sama Torik ya. Aku kuliah dulu ya, Alia perlu lagi. Kuliahnya pasti dianterin sama Torik ya, di belakang ada Torik ya. Gak ada di kampus, gak ada sama siapa. Kamu kuliah apa mau main futsal sih, kok ada gawang di belakang? Di kampus Alia. Oh di kampus ya. Ya udah Alia, pokoknya saya selalu lancar kuliahnya. Nanti kapan-kapan main ke pagi-pagi ambiar bareng sama Torik. Bye-bye. Bye sayang ya, kuliah yang benar ya. Jangan lupa sholat ya, nak. I love you. Pokoknya Alia tuh banyak temennya ya kan. I love you a lot ya sayang. I love you Alia. Sama semua salam katanya dari Alia. I love you. I love you. Semprot kalau perempuan lihat perempuan aja. Lah kenapa Mami mau sama Rian? Siapa yang mau? Aku gak mau orangnya. Oh jelas. Setiap kalau I love you, gak semua perempuan dia love you. Tau Rian, jadi cowok lu murahan banget lo. Dikit-dikit sama perempuan I love you. Aduh. Gua mending dikit-dikit I love you. Lo dikit-dikit sama dokter jalan. Sama itu jalan. Ayo lo. Emang kalau jalan dong kenapa? Gak mungkin kalau jalan gak ada apa-apanya. Oke, tapi Mbak Eji kita mau nanya nih sama Mbak Eji yang ngomongin soal Torik kan ini gak jauh dari keluarga Gen Halilintar ya. Tapi kalau misalnya dari seorang... Enggak, dari Alia sendiri dia pernah cerita gak? Pernah dikenalin ke Gen Halilintar gak?
Enggak, jadi kalau misalkan ada banyak hal kan yang gak mungkin aku ceritain juga ya. Ntar anakku gak mau curhat lagi sama aku. Nah, jadi memang kalau misalkan saya dan Tete kan kita udah bersepakat ya. Maksudnya apapun yang Alia pilih, Alia bawa dalam sholat gitu. Dan itu yang Alia lakukan. Sehingga aku sama Tete Resa tuh sangat seneng juga gitu loh. Kuliahnya lancar. Ibadahnya ya, kan? Bagus. Ibadahnya bagus. Nah, kalau misalkan dekat dengan keluarga siapapun juga, ya, karena kan kita nggak hanya melihat dari keluarganya, kita melihat gimana kedua ini tuh cocok apa enggak gitu. Mau dijodohin juga misalkan sama temen-temennya aku punya anak, kalau misalkan Alianya nggak seret ya kan, atau emang bukan jodoh, ya enggak gitu. Jadi kita lebih demokratis sih. Iya, cuman yang pasti setiap idaman orang tua, ibu-ibu, kita maunya Alia mendapatkan yang terbaik. Betul. Yang gak nyakitin dia, yang gak bikin dia terluka. Cocok tuh sama Billy Saputra tuh, cocok. Gak pernah nyakitin perempuan, Kenji. Aduh, tapi disakitin ya Bang Billy. Mengasihi, mencintai, aduh. Membiayai, bayarin kosan, bayarin listrik, beli tas. Itu Billy Saputra. Bayarin kosan, listrik, emang gue gadun. Silakan sampaikan harapan untuk seorang Alia Masaid jika amin suatu saat dia berjodoh dengan Thoriq Halilintar atau dengan siapapun itu dia. Untuk Alia Masaid anakku tercinta, yang penting jalanin hidup, nikmati masa mudamu dan jangan pernah lepas ibadahnya. Mami amin. Dan Ibu Tete Resa ya, selalu berharap Alia tuh menemukan jodoh yang bisa membawa Alia tuh lebih soleha, dapat imam yang soleh ya nak. Amin. Ya. I love you, we love you. Kenji buat Thoriq dong, mau nitip apa sama Thoriq? Ayo. Emang pantas. Ya enggak ya, apa-apa kan sebagai ya, teman. Sebagai teman sahabat. Lagi deket kan jalan bareng teman. Ya, mau nitip oleh-oleh dari mana? Dari mana dia? Oh ya, kan itu namanya temannya Alia, iya, kan gengnya Alia lah ya. Pokoknya mudah-mudahan kalian dalam berteman bisa menjaga diri. Amin. Gitu kan. Bisa jaga juga perasaan gitu, karena persahabatan itu yang abadi adalah adalah persahabatan yang tidak melukai. Jaga perasaan. Oh, sudah pakai perasaan. Kita akan kembali saat lagi. Tetap dibagi-bagi ambiar. Yeah.